Bikin video ada in my life, dan hari ini aku bakal upload lagi. Video ini bakal panjang banget karena ini adalah perjalanan aku ke Jogja sama temen aku namanya Thea. Perjalanan kali ini dimulai lumayan pagi, pukul 7.20 tuh aku udah mulai berangkat dari rumah ke stasiun. Karena Solo Jogja udah bisa diakses melalui KRL, jadi kita melakukan perjalanan menggunakan KRL aja, biar praktis. Kita ikut keberangkatan jam 7.40-an, aku lupa tepatnya jam 7.40 berapa, tapi yang pasti ini setengah 8 aku udah sampai di stasiun. Oh iya, by the way, aku tadi diantar sama adik aku, dan sekarang aku tinggal nunggu Thea datang. Singkat cerita, aku udah ketemu sama Thea dan ini kita udah berada di dalam KRL. Udah biasa ya, Wak, kalau kita berangkat dari stasiun Gawo, itu tuh jarang banget dapat tempat duduk. Apalagi pas itu ngepasi banget, anak sekolahan juga pada libur, jadi kayak ngerti lah ramainya seberapa. Singkat cerita lagi, alhamdulillah kita udah sampai dan turun di stasiun Maguwo. Nah, jadi ceritanya dolan kita hari ini tuh bakal pakai motor. Thank you.
Ini kita mau mampir ke kos Thea dulu buat ngambil motor karena kos Thea itu lebih dekat dari stasiun Mangguwo daripada dari stasiun Tugu ataupun Lempuyangan. Terus ini setengah 9 lebih 10 menit kita udah otw ke kos Thea by ojol. Setelah perjalanan kurang lebih 10 menitan akhirnya kita sampai. Dan ini tuh kayak wow, bagus banget kos Thea anjir. Kayak rasanya tuh asri banget terus nyaman gitu loh. Dan itu kayak deket banget sama jarak ke kampus dia. Nah gue sih ini yes banget ya. Ngemeng-ngemeng kenapa kita mau duluan hari ini pakai motor? Karena waktu itu kita pernah ke Jogja gak ada tujuan. Dan hasil kita cuma ngadem ke mall sama makan doang. Karena kita tuh kayak mikirnya hemat ongkos gitu. Jadi alasan pertama dan alasan pertama kita pakai motor waktu itu karena untuk menghemat biaya transportasi ya Wak. Kita cuma transit doang di kos Thea sama ganti ke motor. Dan habis itu kita langsung berangkat deh. Gak tau kenapa aku hari itu ngerasa kayak jalannya lebih sepi daripada biasanya. Dan cuacanya tuh mendukung banget buat kita beraktivitas hari itu, kayak adem-adem enak gitu. Tujuan pertama kita yaitu isi bensin alias sarapan dulu di toko bubur Sukacita. Jujur, first impression aku datang ke sana tuh kayak tempatnya nyaman banget. Terus kayak bikin nostalgia gitu loh. Kalau kata orang sih, homey banget. Buat yang ingin berkunjung, detailnya udah ada di video ya. Kita sampai sana udah sekitar jam 10 pagi. Tapi rasa-rasanya tuh kayak masih adem gitu suasana. Overall buat sarapan kali ini terbilang berhasil dan enak banget. Gimana, tempat sebelumnya kece banget gak sih? Habis perut kenyang hati pun senang, kita melanjutkan perjalanan lagi. Nah ini nih juga menjadi salah satu alasan kita untuk memutuskan jalan-jalan kali ini pakai motor. Karena kayak jarak dari destinasi pertama ke destinasi selanjutnya tuh lumayan panjang gitu. Alias lama dan jauh, jadi kayak sayang banget gitu kalau pakai ojol. Nah BTW untuk tempat selanjutnya kita berkunjung ke museum gitu. Kayak pameran seni gitu deh. Tempatnya berada di Museum dan Tanah Liat. Untuk detail lokasinya ada di video ya. Waktu kita berkunjung ke sana masih tergolong pagi, jadi alhamdulillahnya masih lumayan sepi. Tapi gak lama kemudian banyak kok orang-orang pada datang karena pameran yang diselenggarakan kali ini 100% gratis. Kalian cuma perlu datang kemudian isi daftar hadir atau buku tamu terus masuk deh. Nah kan dibilang juga apa udah lumayan rame. Setelah dirasa kita cukup puas untuk menikmati seni yang udah disajikan di sana, kita caw ke tempat selanjutnya. Walaupun siang itu cuaca sama sekali gak panas, bahkan bisa dimasukkan ke dalam golongan sejuk, kita tetap mau mampir ke sini. Karena abis jalan-jalan juga ya Wak di museum, jadi kita kayak butuh yang fresh gitu. Alhasil kita memutuskan untuk berkunjung ke salah satu kedai es krim. Thank you.
strategis di dekat Tugu Jogja. Dan tempatnya, oh my god, benar-benar estetik parah. Kayak definisi setiap sudutnya tuh indah gitu loh. Dan tenang aja coy, dia gak cuman nyediain es krim aja. Ada banyak pilihan makanan juga yang bisa kalian pilih buat mendampingi es krim kalian. Sebelum lupa, aku bakal spill dulu tempat ini ke kalian. Nah, nama tempatnya adalah Milk by Artemy. Untuk detail lokasinya udah ada di video ya. Untuk pilihan varian es krimnya mungkin gak seberagam di tempat-tempat lainnya. Cuman untuk rasanya jangan diraguin lagi sih. Apalagi ditambah sama nuansanya yang syahdu banget itu loh. Kayak bikin nagih dan candu banget nongkrong di situ berjam-jam. Jujur aku lupa aku pesen varian apa, cuman yang aku inget aku pesen salah satunya yaitu varian regal. Dan potongan regalnya di situ tuh benar-benar banyak banget gitu loh. Jadi merempual buat dinikmatin. Untuk harganya sih alhamdulillah masih affordable dan di batas wajar. Ya udah kayak standar-standar aja gitu. Terus ini ya udah sih kayak gimmick aja biar ada klip muka kita aja gitu. Sebenarnya kita tuh di sana mau lama gitu kayak sampai sore karena emang tempatnya juga enak banget buat nongki cantik, tapi kayak sayang aja gitu waktunya kalau kita cuma berdiam di satu tempat. Hasil kita menelusuri jalan yang ada di gang tersebut dan mampir ke salah satu angkringan buat beli minum. For your information, di gang-gang itu tuh kayak banyak banget gitu juga kafe-kafe bertebaran. Kalau aku sama Thea bilang sih vibesnya kayak di Bali. Terus aku beli es teh tarik dibungkus dan kita balik lagi ke tempat kita parkir untuk ambil motor, kemudian kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Jadi tadi ceritanya waktu jalan-jalan aku buka TikTok tuh. Nah tuh harus tanya sama aku kepikiran buat cari yang asin-asin karena kita habis yang manis-manis. Setelah melakukan penjelajahan beberapa kali di TikTok, akhirnya kita ketemu sebuah warung dimsum. Dan setelah kita say yes nih dua-duanya, kita cek lah tuh alamatnya dan ternyata dia benar-benar deket banget sama tempat sebelumnya itu. Kayak benar-benar cuma beda satu gang gitu, alias sedekat itu, woi. Tanpa pikir panjang, nggak usah basa-basi, langsung aja kita caw ke tempat yang dimsum ini. Karena kita emang mau ambil KRL di jam 16.40-an gitu. Sedangkan waktu kita sampai nih ke tempat dimsum itu tuh masih setengah 2 siang, which is kayak masih lama banget gitu loh. Lagi dan lagi aku nemu tempat yang benar-benar estetik parah. Oh ya, by the way, tempatnya di Tiger Sprung atau gimana sih bacanya? Ya, mohon maaf kalau salah, pokoknya mah itu kalian bisa cek aja detail lengkap alamatnya di Google ya. Thank you.
Baik, alhamdulillah akhirnya kenyang juga. Buat makanan di tempat terakhir, overall yang aku cobain alhamdulillah enak semua dan cocok di lidah aku. Searah dengan jalan pulang menuju kos Thea, kita masih ada satu tempat lagi yang harus kita kunjungin, yaitu ke Jelita Kosmetik, karena Thea mau cari lip tint dan aku nemenin aja sekalian cuci mata gitu. Aku gak banyak klip di sana karena emang pure kita cari sesuatu. Dan akhirnya alhamdulillah jam 3 lebih 5 kita OTW balik ke kos Thea. Nah, kan enak nih kalau misalnya pakai transportasi sendiri, jadi kayak lebih leluasa aja gitu, bisa ke banyak tempat. Dada-dada perpisahan sih guys. Nah, singkat cerita karena udah pukul 16.15, jadi kita udah pesen ojol buat balik ke stasiun Maguwo karena kita berangkat dari stasiun Maguwo lagi. Rencananya sih 16.42 kita berangkat ya dari stasiun Maguwo menuju Solo. Tapi kok yondelalahe, pas kuy aku kena musibah rek. Jadi pas kita udah mau masuk stasiun itu, aku ngecek tasku, ternyata HPku satunya hilang. Panik dong pasti. Tapi alhamdulillah masih ada banyak banget orang baik di sekitar aku. Alhasil singkat cerita, HP aku ada di tangan bapak-bapak ojol yang baik hati. Alhamdulillah ditemu sama orang baik yang mengakibatkan kita ketinggalan kereta, dan hasil kita menunggu 1,5 jam untuk ke jadwal berikutnya. Ipi, udah deh gitu aja perjalanan aku hari ini ke Jogja sama Thea seharian full, yang walau akhirnya ditutup dengan musibah membagongkan, yang berarti pembelajaran buat aku untuk selalu hati-hati ke depannya. Segitu dulu cerita aku hari ini, see you and bye-bye.